pesona Gunung Bromo memang luar biasa. Banyak yang orang ingin datang ke Gunung Bromo untuk bisa bersuafoto, karena ini sebuah kenangan yang sangat indah dan mungkin takkan terlupakan. Kira-kira 40 tahun yang lalu saya ke Gunung Bromo, saya melihat pesona keindahan Gunung Bromo ini luar biasa. Tapi setelah sampai pulang ke rumah, saya tidak pernah membawa kenangan berupa foto dan lain-lainnya. Karena memang datang begitu saja melihat tanpa terpikirkan tentang dokumentasi. Hari ini, saya sudah dua kali datang ke Gunung Bromo. Lihat ke gunung semua, ke sana. Oke, dengan kenangan yang sangat luar biasa berkat teman-teman dari tim Dolan Gunung Bromo. Luar biasa, tim kreatifnya sangat luar biasa. Mencari spot foto yang bagus, angle foto diambilnya dengan cara yang bagus, bahkan ada kemasan video yang sangat luar biasa. Kawan-kawan dan sahabat-sahabat semuanya, Gunung Bromo ini adalah pesona Nusantara. Tentunya ini adalah wajah Indonesia di mata dunia. Mari kita jaga bersama-sama. Salam sehat dan bahagia selalu. Tadi malam saya merasakan sensasi kepadatan lalu lintas di tengah malam, di tengah hutan, seperti di era tahun 70 dan tahun 80. Kenapa demikian? Semua kendaraan yang berlalu lalang melintasi padang pasir ini semuanya adalah Jeep Hardtop Toyota Land Cruiser. Luar biasa. Berkumpul di sini, dan menurut data ternyata memang Land Cruiser yang ada di tempat wisata Gunung Bromo ini sekitar 2.300 unit yang ada di 3 pintu masuk untuk menuju ke Gunung Bromo ini. Pintu yang pertama adalah pintu dari Malang, pintu yang kedua pintu dari Probolinggo, pintu yang ketiga adalah pintu dari Pasuruan. Keren. Tempat ini benar-benar menjadi tempat berkumpulnya jeep-jeep yang dibuat pada tahun 70 dan tahun 80. Tidak pernah disangka, akhirnya mereka yang pada tahun 70 dan tahun 80 menggunakan jeep ini akhirnya terhimpun di tempat ini menjadi sebuah kegiatan wisata yang memberikan kenyamanan, kemudahan bagi seluruh masyarakat yang berwisata di sini, baik itu wisatawan lokal maupun yang mancanegara, untuk bisa menikmati lebih dekat seperti apa kondisi dan keindahan kawah Gunung Bromo. Salam sehat dan bahagia selalu. Dari mana kalian? Tanjung Pura.